Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Usmania dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin. Kita lihat nih agak berbeda ya, ada bus Corona Lalupa grup Hejefrina VK ya. Ini lain pula dari yang lain, saya baru pertama kali jumpa juga ini. Ini memakai Avante H9 Corona Lalupanya. Dan satu grup juga sama Almasar Indonesia. Kita penasaran juga, bus ini salah satu bus legendaris. Lihat ya dari samping ini, seperti ini. Gantengnya ya, Avante H9 masih. Tapi di atas juga ada tulisannya Trijaya Union juga di atasnya. Kayak kursi-kursinya masih baru semua atau rombakan. Tempatnya di jalan SM Amin, depan SPBU SM Amin. Kita lihat di samping kanannya panjang H9 Avantenya panjang juga, lampunya juga mantap. Ada boneka Hello Kitty juga ya, BK 7229. Sebelah juga lihat salah satu loket bus legendaris juga ini, ALS Antar Lintas Sumatera nih. Soft suspension, suspensinya lembut. Kita lihat dari belakang juga ya, seperti apa dari belakang. Belakang seperti ini. Berarti ini ada gebrakan terbaru. Hah? Amasar juga lah. Akan ada datang. Sepuluh unit lagi ya bang? Tiketnya lain. 10 unit lagi akan datang untuk Medan. Warnanya gini sih bang. Medan Bandung kabarkan. Amasar akan baru yang lintas warna. Yang lintas Corona. Dan kabarnya yang Corona ini untuk lintas ya. Medan Bandung. Dasarnya Trijaya Union ya. Kita penasaran juga, coba lihat dalamnya. Nah ini udah dipasang ya. Sementara Pekanbaru Medan dulu. Dan besok akan datang unitnya, akan nyusul kata Abang Du untuk Medan Bandung. Ini dashboardnya. Dashboardnya seperti ini. Kita cek juga ke dalam sini mbak. Nah ini tengok kursinya, berapa kursinya, bagasi tembus juga. Langsung masuk barang gitu ya. Ini juga charger AC, ini non toilet ya, set dua-dua nih. Kita tengok dari belakang dulu. Belakangnya seperti ini. Ada tempat tidur juga. 45. Total kursi ada 247 seat kursi. 47 seat. Nah, ini kursi lah seat 22 ya. Pasti asik.
Taman wisata. Ah, itulah info-info Sobat Bismania, dan bus Corona ini akan buka line Medan Bandung dengan liverinya seperti ini. Itu kabarnya dari seorang drivernya kan. Dan dia akan ada lagi 10 unit yang akan datang ya. Oh ya, sedikit kita hunting dulu. Ada bus ALS melintas. ALS 283 ya. Nah, itulah Corona lalu lupa ini. Bahagian juga dari bus Almasar, satu grup dengan Hajjah Rina PK itulah. Mungkin orang-orang dulu mesti ada yang bernostalgia dengan bus ini, karena ini termasuk salah satu bus legendaris ya. Semoga video ini menghibur dan mengingatkan dan serta bermanfaat untuk sobat semuanya. Dan sampai di sini aja dulu video yang saya buat. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian dalam pembuatan videonya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.